Meriah, meriah, meriah sungguh. Minggu lalu telah berlangsungnya Carnival Love Fest Tour di Kuching, Sarawak. Tengok tu, ramai jugalah artis yang turut serta dalam Carnival ini. Jom kita bersama dengan orang kuat di sebalik Carnival ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Didi Alias. Happening, sangat-sangat happening untuk kali kedua ni. Memang pengunjung tak dijangka daripada pagi tadi sampailah malam ni. Sekarang kita nak buat boxing hours. Harga runtuh 90% untuk Sabtu malam ni. Dan esok penutup kami, terima kasih kepada semua orang-orang Kuching Sarawak. Sayang kamu semua. Hampir 500,000 orang pengunjung yang datang untuk Lifest Tour sebelum ni kan. Jadi untuk di Kuching Sarawak ni, jangkaan Mami berapa? Kita belum dapat database lagi. Nanti kita kena kira berapa. Tapi memang daripada sepanjang hari Jumaat sampai hari ni, pengunjung-pengunjung tak putus-putus. Saya rasa insyaAllah kita mungkin akan capai target kita, apa yang kita nak khas untuk di PCC Demak ni. Kami sempatlah juga apa orang cakap merasai boxing hour tadi kan. Memang gila lah kalau tengok kat dalam tu kan. Bertolak-tolak lah semua sebab semua nak dapatkan harga yang murah kan. Betul. Tak rugi ke Mami buat macam tu? Sebenarnya diorang ni dah ada target dia. Maknanya diorang dah ada barang-barang clearance untuk semua peminat brand-brand diorang. So kalau kata diorang dah capai target, kadang-kadang dia bagi free je untuk boxing hours tu. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami dekat sini. Bulan puasa, Lifest Tour ni buat apa? Dengar cerita ada macam collaboration yang sangat menarik. Kita ada collaboration insyaAllah. Kalau diizinkan bersama dengan TV3 untuk Grand Bazaar Raya, saya akan coordinate program tu. Tapi saya rasa belum dapat confirmation lagi daripada pihak yang tentu. Kalau ni kita tunggulah. Mana konten tengoklah nanti TV3 Grand Bazaar Raya di Bukit Jalil. Dan insyaAllah juga dia kena ada ni. Nanti kita akan nervous. Kita akan terbangkan usahawan-usahawan kami ke Borneo, iaitu ke Tawau dan juga Kota Kinabalu. Mami, kalau kita tengok ini barisan-barisan artis semua boleh tahan. Yang nama-namanya agak kuat juga. Jadi untuk ke venue seterusnya, adakah Mami akan bawa orang yang sama ataupun bertukar-tukar orang? Kita ada pertukaran, cuma pertukaran dari segi persembahan. Kalau hati-hati jualan pun, kalau untuk bulan puasa ni, mungkin kita akan tambah. Mami nak tanya, hari tu Riyad interview pasal ada cocok-cocok antara Amirza Anna semua kan? Kata kawan baik, dia pun ada produk. Mana dia? Tak ada? Produk apa tu ada? Ada, dia kan ada produk. Tekong, bagai-bagai lagi. Dulu dia keluar telekong, sekarang dah tinggal kong je rasanya. Dia kalau buat satu perniagaan, dia kata dia buat satu perniagaan, dia jutawan je, dia berhenti. Sekarang dia jual kacang. Amir Zazan dah jutawan lah sekarang. Alhamdulillah, dia juta. Wan tak tahu.